الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، إمام المتقين، وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات dan penonton yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu. Tajuknya berkaitan dengan hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tajuk yang kita akan fokus ialah hadis yang ke-22 berkenaan dengan jalan ke syurga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita pada pagi ini semuanya sihat, semuanya selamat. Apa khabar hari ini kawan-kawan kita? Apa khabar keluarga kita? Apa khabar juga COVID-19 pada hari ini? Apa perkembangan terkini COVID-19? Setakat yang kita dapat info semalam kan? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kes sembuh pun meningkat, ada 3,392 kes sembuh, menjadikan jumlah kes sembuh semua sekali setakat ini dah 185,278 kes. Alhamdulillah. Manakala kes baru kurang satu daripada kes sembuh, iaitu 3,391. Alhamdulillah. Yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif ialah 234,874. Manakala kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan kerana semalam dilaporkan kes kematian sebanyak 19 kes, yang menjadikan keseluruhan kes kematian ini 845 kes. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua dan memasukkan orang-orang yang terkesan ataupun yang dijangkiti, yang mati kerana COVID ini dikira sebagai orang yang mati syahid, insyaAllah. Manakala kita doakan kepada rakan-rakan sekalalan-kelalan yang sedang dirawat di ICU yang ada 310 kes, dan di kalangan mereka itu ada yang 134 kes yang memerlukan alat pernafasan. Yang masih lagi mendebarkan kita ialah Selangor masih lagi melaporkan kes harian terbaru tertinggi, iaitu sebanyak 1,228 kes malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat musibah ini daripada kita, dan semoga kita semua dapat kembali ke dalam kehidupan seperti sedia kala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kerana itu marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita sendiri. Kes ini masih lagi berada di sekitar kita, jadi kita perlulah mengambil tindakan mengawal diri sendiri demi keselamatan diri kita dan keluarga. Dan jika tiada keperluan untuk keluar, kita duduklah di rumah ikut pesanan kerajaan dan ikutlah pesanan Kementerian Kesihatan supaya kita ni elakkan daripada kawasan yang sempit, yang sesak dan bersembang dari jarak yang dekat. Dan juga kita amalkan sentiasa 3W itu, iaitu wash, wear dan worn. Patuhlah, teruslah patuh pada SOP sebagai norma baru. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan membaca hadis yang ke-22 dari hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini berkenaan dengan soalan seorang lelaki berkenaan dengan jalan menuju ke syurga. Hadis diriwayatkan daripada Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah. Lafaznya berbunyi, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari
radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika shay'an adkhul al-jannah qala na'am rawahu muslim. Saya ulang sekali lagi, an abi abdillah jabir ibn abdillah al-ansari radhiyallahu ta'ala anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud hadis ini ialah daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki telah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika aku mendirikan solat sembahyang-sembahyang fardu? Aku berpuasa bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak akan menambah apa-apa lagi lebih daripada itu. Apakah aku akan masuk syurga? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam." Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok dalam kitab Imam Muslim ini, hadis ini diletakkan dalam kitabul iman, bab menjelaskan iman yang boleh membawa ke syurga. Siapa yang beramal dengan apa yang diperintahkan kepadanya, dia akan dapat memasuki syurga. Hadis yang bernombor 15. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah kepentingan hadis ini? Al-Jurdani berkata dalam bukunya Syarah Hadis 40, hadis ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Putaran Islam berlega di atas paksinya kerana semua pengertian Islam terkumpul di dalamnya. Ini disebabkan semua tindakan dan tingkah laku manusia adalah lahir daripada hati atau anggota tubuh badannya. Jadi tindakan dan tingkah laku yang lahir daripada kedua-duanya itu, jika diizinkan oleh syarak, maka ia adalah halal. Atau jika ditegak di syarak, maka ia adalah haram. Sebab itulah bila seseorang menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, maka dia sesungguhnya telah menyempurnakan seluruh tanggungjawabnya. Tanggungjawabnya terhadap agama dan ganjarannya dia akan dapat masuk syurga dengan penuh keamanan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa perkataan yang perlu kita beri perhatian. Yang pertamanya, siapakah rajulan di situ? Siapakah rajulan? Sa'ala rajulan. Anna rajulan sa'ala. Seorang lelaki bertanya. Rajulan situ seorang lelaki lah. Siapakah lelaki itu? Nama dia dah. An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuza'i. An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuza'i. Yang ini sebagaimana yang dinyatakan dalam satu riwayat. An-Nu'man ini menyertai peperangan Badar. Dan beliau ini mati syahid dalam peperangan Uhud. Dua peperangan dia sempat ikuti. Dan dia, beliaulah yang berkata pada hari peperangan Uhud. Ditanya pada Rasulullah. Dia bersumpah. Aku bersumpah denganmu, wahai Tuhan, segala kemuliaan. Tidak akan tenggelam matahari. Sehinggalah aku berjaya menjejakkan kakiku di dalam kehijauan syurga. Dan Rasulullah SAW bersabda selepas kesyahidannya. Rasulullah bersabda, Inna Nu'man dhanna billahi azza wa jalla khaira. Fawajadahu inda dhannihi falaqad ra'aituhu yata'u fi khatriha ma bihi araj. Rasulullah SAW bila melihat kewafatan syahid Sayyidina Nu'man ini, lalu baginda bersabda, sesungguhnya Nu'man ini telah bersangka baik kepada Allah
Dia mempunyai sangka yang baik kepada Allah. Maka beliau mendapati Allah juga telah melakukan terhadapnya sebagaimana sangkaannya itu. Maka Allah Ta'ala buat baik kepadanya juga. Dan aku benar-benar melihat beliau menjejaki kakinya di kehijauan syurga tanpa ada apa-apa kepincangan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ingin kita tengok huraian kepada hadis ini. Antara kandungan hadis ini ialah Nabi SAW ini adalah pembawa rahmat. Rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada sekalian alam. Kita tahu bahawa dalam Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah telah mengutuskan nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Menyelamatkan manusia daripada kesesatan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka dan berjalan bersama-sama dengan mereka di atas jalan hidayat yang membawanya ke syurga. Jadi sebenarnya jalan ke syurga itu adalah jalan yang amat terang lagi mudah. Allah Ta'ala telah menetapkan dan menentukan beberapa batas sempadan yang tertentu dan mewajibkan beberapa kewajipan. Jadi barang siapa yang mengikuti dan beriltizam dengannya, maka dia akan dipimpin sehingga dia sampai kepada matlamatnya, iaitu syurga. Tapi barang siapa yang melampau dan menyalahinya, maka dia akan dipimpin ke jurang api neraka. Dan sesungguhnya batas sempadan dan semua kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu adalah berada dalam batasan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah sekali-kali tidak inginkan kesusahan kepada manusia. Dan perkara ini amat jelas jika kita perhatikan hadis yang kita bincangkan ini dan juga hadis-hadis lain yang mempunyai topik ataupun tema yang sama, maksud yang sama. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini antara perbincangannya ialah menunaikan solat fardu. Solat fardu ni yang kita faham ialah wajib berjemaah di masjid. Itu pendapat kebanyakan sahabat. Kemudian solat yang paling dicuaikan oleh manusia ialah solat orang munafik, iaitu solat subuh dan solat isyak. Dan disebut dalam hadis, kalau mereka tahu fadilatnya, nescaya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya walaupun dalam keadaan merangkak. Disebutkan juga muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman dan ada waktu-waktunya yang tertentu. Kemudian disebut lagi wajib solat ataupun wajib puasa pula di bulan Ramadan. Ketika bertemu dalam bulan Ramadan, ada lebih kurang 65 hari lagi. Tidak saya untuk kita dikunjung oleh Ramadan. Maka kita akan berpuasalah semua sekali berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang ketiga, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sesiapa yang berada pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia, barang siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan bila dia berpuasa, dia kena beriltizamlah dengan adab-adab dan menjaga pantang larang puasa. Dia menjaga batas sempadan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam perkara yang berhubung dengan halal dan haram. Dan dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Bahkan dia beriktikad apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Kemudian disebutkan juga tentang Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Macam mana? Kalau kita tengok sikap yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjawab soalan para sahabatnya dan perkara-perkara lainlah, menggambarkan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan para hambanya dengan perkara-perkara yang mengandungi bebanan dan kesusahan. Dalam firman Allah Ta'ala disebut, yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala ingin kepada kamu kemudahan dan dia tidak ingin kepada kamu kesusahan. Dan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya. Jadi kalau kita tengok dalam firman yang lain juga dimaksud Allah Ta'ala tidak menjadikan kamu menanggung satu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Oleh itu, semua taklif yang ada dalam syariat Islam ini bersifat mudah dan berada di atas paras kemampuan manusia kerana dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Aziz, Hakim, Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Manusia yang berakal tidak ada pilihan selain daripada bila mendengar, dia kena mentaatinya. Tujuannya bagi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah hadis ini menerangkan betapa bila seseorang mukmin itu benar-benar menunaikan segala tanggungjawabnya sebagai muslim, menunaikan arahan agama yang fardu dengan sempurna dan juga menambah dengan perkara-perkara sunat, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, maka dia pasti akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan sunat yang banyak. Ini adalah kemurahan dan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Begitu juga, kalau dia hanya melaksanakan amalan fardu tanpa yang sunat, ini bererti dia melakukan yang dengan sempurna tanpa cacat, tanpa meninggalkan ataupun mencuaikannya. Dia buat yang fardu tu memang complete, tip top lah. Tapi yang sunat tu memang dia tak buat. Tak apa. Memadai juga. Begitu juga yang ketiga, dia menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Bukan hanya pada lidah, tapi pada praktik amalannya. Dia mengerjakan apa yang halal kalau dia mahu dan dia menjauhkan perkara yang haram. Kita ni kalau tak mampu membuat perkara yang halal yang banyak, ibadat banyak, tapi jangan kita terlibat dengan perkara yang haram. Ni yang baik pun tak nak buat, malas. Apatah lagi, kalau kita malas nak buat yang baik, janganlah kita gaji pula buat benda yang buruk. Tahanlah diri kita. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, jadi tujuan kita memperingatkan diri kita masing-masing ini supaya kita semua ni mendapat kelebihan yang dijanjikan dalam hadis ini. Dan itu peringatan untuk kita semua, sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan siapa yang melakukan ataupun menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu dulu untuk pagi ini. Peringatan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kebaikan untuk kita semua. Dan kita berdoalah kepada Allah supaya mengangkat bala yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua dan menghindarkan kita daripada semua bala bencana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rafi'al bala', irfa'il bala' anna wa 'an jami'il muslimin. Ya Allah, Tuhan yang mengangkat bala, angkatkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya dafi'al bala', idfa'il bala' anna wa 'an jami'il muslimin. Wahai Allah, Tuhan yang menolak bala, tolaklah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala wa jami'al muslimin. Wahai Tuhan yang menghindarkan bala, hindarkanlah bala daripada kami, bala COVID ini daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya kashifad dur, ikshif ma bina min durrin wa bil muslimin. Wahai Tuhan, ya Allah yang menyikapkan segala kemudaratan, singkapkanlah segala kemudaratan daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya qaribal faraj, ajjil lana minka bi farajin qaribin ya arhamar rahimin wa lil muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan kala Tuhan yang hampir, yang cepat menganugerahkan kemenangan daripada-Mu, segerakanlah kemenangan itu ya Allah untuk kami dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya sari'al ghawthi, ajjil lana minka bighiyatin sari'in syamilin walil muslimin.
Ya Allah, Tuhan yang mempercepatkan pertolongan, percepatkanlah pertolongan dan kemenangan itu untuk kami, ya Allah. Allahumma rudda kaida a'da'ina a'da'id-din fi nuhurihim waqfil muslimina jami'a syururihim wa la tuballighuhum muradan fina wa la fi ahadin minal muslimin biqudratika ya aqdaral qadirin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang dapat mengembalikan segala tipu daya musuh-Mu dan musuh agamamu. Kembalikanlah kepada batang leher mereka sendiri dan hindarkanlah umat Islam ini daripada segala kejahatan, dan janganlah Engkau sampaikan kepada mereka akan tujuan jahat mereka kepada kami, dan janganlah juga tidak juga kepada seorang pun di kalangan umat Islam ini. Ya hai Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang memberi zat yang sangat berkuasa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم إن شاء الله مسلمين ومسلمات yang kasih sekalian, kita akan bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.